Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Mita Kartika. Oke guys, di video kali ini aku bakal bikin tutorial make up dengan tema 3D atau 3 dimensi tentang face mask, topeng wajah atau topeng muka. So, buat kalian yang mau tahu tutorialnya seperti apa, langsung tonton videonya sampai habis ya. Oke, langkah yang pertama pakai primer. Di sini aku pakai primer dari Maybelline. Seperti biasa, primer ini nunggu kering dulu. Langsung aja ke bagian sketsa gambarnya. Di sini aku pakai eyeshadow dulu yang warna gelap. Terserah kalian mau pakai eyeshadow gelap, pakai kuas ini, atau langsung pakai pensil alis juga bisa, atau kalian juga bisa langsung pakai eyeliner. Cuma di sini aku pakai eyeshadow aja buat sketsa awalnya. Oke guys, jadi tadi aku nyoba pakai yang kuas dan juga eyeshadow itu lama dan sedikit susah sih. Jadi biar cepet, di sini aku pakai pensil alis yang warna coklat buat sketsa muka aku yang mau dijadiin topeng ini. Oke, langkah selanjutnya langsung pakai foundation yang udah di gambar ini. Jadi kalau yang di sini nggak usah pakai foundation, di sini aku mau pakai foundationnya itu yang di sini aja. Di sini aku pakai foundation dari Maybelline juga. Jatuh. Oke, jadi selanjutnya berhubung biar warnanya nggak terlalu sama di sini, yang nggak pakai foundation ini nanti aku bakalan pakai eyeshadow warna yang agak ke orange-orange gelap gitu biar kelihatan lebih kulitnya itu lebih gelap gitu. Selanjutnya aku mau pakai pensil alis. Langsung ke bagian mata, di sini aku mau pakai eyeshadow. Seperti biasa aku pakai eyeshadow dari Beauty Glass. Di sini aku mau pakai yang warna coklat yang ini buat di ujung mata. Next aku ombre sama yang ini. Aku ombre, dikira lipstick kali ombre.
selanjutnya langsung pakai bulu mata. Oke guys, kalau misalkan udah pasang bulu mata seperti ini, langkah selanjutnya aku mau warnain sebelah kiri aku warna orange kuning gitu biar kulitnya itu kelihatan lebih gelap. Kalau misalkan udah kayak gini kan, ini kayak kelihatan yang lebih terang itu yang di sebelah sini yang tadi disketsakan. Jadi yang disketsa ini biar lebih kelihatan kayak topeng, di sini aku mau mempertegas warna hitamnya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kayak lebih apa ya? Kayak lebih nyata gitu. Jadi di sininya kayak gini, ini kayak gini. Oke, di sini aku mau ratain pakai kuas yang lebih kecil. Selanjutnya aku pakai blush on. Yang di sini tadi aku nyoba-nyoba pakai blush on, tapi bukan pakai blush on, melainkan pakai eyeshadow yang ini. Tadi aku nyoba-nyoba warna ini biar kelihatan kayak lebih seger gitu. Jadi di sini aku tadi pakai yang ini sama yang ini di mix. Ini sama yang ini di mix, tapi sedikit aja sih. Jadi biar jadinya itu lebih kayak eyeshadow-nya gitu. Oke, selanjutnya langkah terakhir di sini aku mau pakai lipstick untuk yang di sebelah sini. Karena di sini temanya kayak lebih cerah gitu, jadi di sini aku pakai lipstick dari Wardah yang seperti biasa nomor 08. Dan ini adalah hasil akhir.
Nah, mungkin ini dulu video dari aku hari ini. So, buat kalian yang suka sama konten aku, jangan lupa selalu support aku dengan cara like video ini, komen next aku harus bikin video apa lagi, subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, bye-bye.